صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما أعلمك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما أعلمك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
نفس ونفس بعدد كل ما أعلم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حاضرين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran dan tazkirah pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghayati selawat nariah dan asma'ul husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Salih bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Yes. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnu al-khawatimi wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa ونفسين بعدد كل ما علوم الله. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم الله. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد
Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama hadir dalam program membedaikan Al-Quran dan Tazkirah. Saya berpihak majlis berakar keucapan selamat datang kepada seluruh warga pada Raja Baru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini, saya maklumkan bahawa majlis sambutan Maulidur Rasul, Semangat Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah akan diadakan di Masjid Jami' Kampung Kakato Brau pada
3 Disember 2022 Masihi dari jam 8 setengah pagi hingga 9 setengah malam. Jadi keluarga kerja dijemput untuk hadir sebelum maghrib untuk kita berjemaah di Masjid Jami' Kampung Angkatan Berau. Dan saya bagi pihak majlis ingin bersilakan tuan-tuan perempuan seluruh keluarga Bandar Baru untuk dapat kita bersama-sama hadir dalam sambutan Maulidur Rasul, anjuran Majlis Bandar Baru dan kerjasama Masjid Kampung Angkatan Berau Johor Bahru pada 3 Disember 2022 pada hari Sabtu ini. Hadirin sekali lagi jemput untuk hadir bersama-sama bagi mengimarahkan sambutan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-149. Terjemahnya pula akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Akmal. Majlis, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ullazina kafaru in tuti'ullazina kafaru yaruddukum ala aqabikum in tuti'ul ladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Janganlah kamu taatkan mereka, bahkan yakni taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِمَا أَشْرَكُوا
akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan dengan yang demikian, tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'iznih. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum bi'idhnih. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Wa asaitum min ba'di ma ketika kamu berjaya membunuh mereka, yakni beramai-ramai dengan izinnya, sehingga ke masa kamu lemah, yakni hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka, yakni melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan perang, di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji, yakni iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Iz tus'iduna wa la taluna ala ahadin warrasul. Iz tus'iduna
Ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah, yakni yang masih berjuang dengan gagahnya, memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu, yakni untuk berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu, Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, yakni kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu, yakni kamu menderhaka. Yang mendukacitakan Rasulullah itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Sadaqallahul Azim. Wabikal musta'an, kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Wa alaikat tuklan, kepada engkaulah kami bertawakal. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan engkau yang maha hebat. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayat yang kita baca pada pagi ini menceritakan kisah yang berlaku di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, genap setahun tentera Islam menang di dalam peperangan Badar pada pagi Jumaat 17 hari bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. 70 tentera Quraisy dibunuh, 70 yang lain ditawan, 14 tentera Islam mati syahid. Genap setahun, Quraisy datang dengan 3,000 angkatan tentera untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sebaik sahaja Rasulullah mendapat tahu bahawa Quraisy datang dengan jumlah yang begitu besar, Rasulullah melakukan syura di Masjid Nabawi.
Rasulullah mencadangkan supaya kita mempertahankan diri di Madinah, di rumah masing-masing, dengan menggunakan kekuatan tentera wanita berada di tingkat atas melontar batu ke bawah. Cadangan Rasulullah ini disokong kuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Kenapa mereka menyokong pendapat Rasulullah? Sebab kalau mereka berperang di Madinah, di rumah masing-masing, kalau mereka tidak berperang, orang-orang munafik ini tidak berperang, orang tak nampak. Namun, di dalam mesyuarat ini, aghlabuhum, yang lebih ramai, yang menguasai mesyuarat adalah pemuda. Pemuda bangkit mengatakan, ya Rasulullah, hal nahlunul jubana, wahai Rasulullah, adakah kita ini penakut? Kenapa kita tidak keluar ke medan Uhud bertemu dengan musuh? Oleh kerana pemuda menguasai mesyuarat, golongan muda lebih ramai. Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan untuk keluar ke medan Uhud. Selepas solat asar, Rasulullah keluar dengan memakai pakaian perang. Rasulullah memakai baju besi, lengkap dengan dir, iaitulah perisai, senjata pedang dan juga tombak. Apabila pemuda-pemuda melihat Rasulullah telah pun bersiap dengan pakaian perangnya, wakil daripada pemuda datang bertemu dengan Rasulullah. Mereka merasakan bahawa mereka telah memaksa Rasulullah untuk keluar daripada Madinah pergi ke medan Uhud. Lalu wakil pemuda mengatakan, ya Rasulullah, kami menarik balik pendapat dan pandangan kami dan kami serahkan kepadamu, ya Rasulullah, untuk membuat keputusan. Namun Rasulullah berkata, la yang bagi linabiyin, tidak sayugia bagi seorang nabi apabila dia memakai pakaian perang. Dia tidak akan memecatnya, tidak akan mencabutnya sehinggalah Allah menentukan sama ada dia menang ataupun kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun membawa seramai 1,000 pasukan tentera Islam pergi ke medan Uhud melalui jalan shortcut, melalui kebun tamar. Di dalam kebun tamar itulah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq telah pun mempengaruhi tentera Islam. Dia dah kata, aku berpendapat kita berperang di Madinah adalah pendapat yang baik. Tetapi Muhammad tidak mahu mendengar pendapatku, mengikut pendapat budak-budak yang beringuh, budak-budak pemuda-pemuda yang tidak berpengalaman. Lalu Abdullah bin Ubay memberi tawaran, siapa yang mahu mengikut aku keluar daripada Sof, tidak pergi berperang. Abdullah bin Ubay bin Salul berjaya membawa lari seramai 300 orang. Tinggallah tentera Islam 700 orang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan pasukan tentera Quraisy yang berjumlah 3,000 orang. Apabila sampai di Bukit Uhud, Bukit Uhud berbentuk V. Rasulullah menjadikan tempat yang paling sempit sebagai tempat untuk mempertahankan diri, sebagai markas pertahanan yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kanan bukit, di sebelah kiri bukit, di belakang bukit dan di depannya terdapat sebuah bukit kecil. Di situlah Rasulullah telah meletakkan 50 tentera pemanah
yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah memberi pesan kepada Abdullah bin Jubair, jangan kamu tinggal posisi ini, sekalipun kami kalah ataupun kami menang, sekalipun kepala-kepala kami disambar oleh burung-burung, bermakna kami kalah teruk ataupun kami menang, jangan kamu tinggal posisi ini. Pusingan pertama, walaupun tentera Quraisy berjumlah 3,000 orang, namun dia hanya boleh datang secara berdepan. Khalid Al-Walid yang tidak Islam lagi pada ketika itu memimpin pasukan tentera berkuda, cuba untuk merempuh pergi ke belakang, tetapi dipanah oleh pasukan tentera pemanah sehingga Khalid Al-Walid tidak berjaya untuk pergi ke belakang. Apabila berdepan, pusingan yang pertama tentera Islam menang dan tentera Quraisy kalah teruk, menyebabkan Abu Sufyan mengambil keputusan untuk balik. Ketika tentera Quraisy bergerak untuk pulang ke Mekah, ketika Khalid Al-Walid bergerak naik di atas kudanya bergerak pulang ke Mekah, tetapi sambil berjalan, sambil dia toleh ke belakang, sambil bergerak, sambil dia toleh ke belakang, pada ketika itulah Khalid Al-Walid nampak tentera pemanah turun daripada bukit. Daripada 50 tentera pemanah, 40 orang tak dengar kata. Walaupun Abdullah bin Jubair memberi nasihat kepada mereka, jangan tinggalkan posisi ini, ini adalah pesanan daripada Rasulullah, jangan kita tinggalkan posisi ini, sama ada kita menang ataupun kita kalah, namun 40 orang tak dengar kata. Jadi kalau kita pergi umrah, sebuah bas 40 orang, tiba-tiba 10 orang tak dengar kata, itu normal. Normal lah tu. Kita dah cakap dah, pagi besok 7:30, 7:30, kita nak pergi ziarah luar kota Mekah, kota Madinah. Pukul 8, dia balik daripada masjid, buat muka tak bersalah. Tunjuk, ustaz, kita baru beli beg Bonia. Ejaan betul lah, ejaan betul. Jangan tanya original tak original, tapi ejaan betul. Dia buat muka tak bersalah. Kalau ikut hati memang nak marah. Kalau ikut hati, kak, ni pukul apa ni? Kan janji 7:30. Tapi kalau kita marah begitu, sekali je lah pergi umrah, lepas ni tak pergi lagi. Tapi kita kena sabar. Jadi cuba bayangkan, 50 tentera pemanah, 40 orang tak dengar kata. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang kita baca ini. Dia kata apa? Hatta iza fashiltum, sehingga apabila sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbaloi di dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka, melanggar perintah Rasulullah, sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, iaitulah diperlihatkan harta rampasan perang yang banyak yang ditinggalkan oleh tentera Quraisy. Jadi apabila mereka melihat harta dunia, mereka pergi untuk mengumpulkan harta rampasan perang, sebab mereka telah pun cenderung kepada keduniaan berbanding taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah Khalid Al-Walid memimpin pasukan tentera berkuda, 250 pasukan tentera berkuda pusing ke belakang, naik ke atas bukit, dia bunuh baki 10 orang
dia pergi ke belakang dan dia panggil balik tentera Quraisy daripada depan. Pada ketika itulah tentera Islam dipukul daripada belakang dan depan. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Pertama, terbunuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibunuh oleh Wahsy yang diupah oleh Hindun. Apabila Wahsy membunuh sahaja Sayyidina Hamzah, Hindun pun datang. Dibedahnya dada Rasulullah, dibedahnya dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dikeluarkan hati, dikeluarkan limpa, dimamahnya hendak ditelan, tetapi Allah tak izinkan. Kemudian dipotong telinga Sayyidina Hamzah, dicokeh mata Sayyidina Hamzah, dipotong hidung Sayyidina Hamzah, dicocok, dijadikan kalung. Sedih Rasulullah ketika melihat mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah tidak pernah menangis, meratapi mayat sedemikian rupa, melainkan ketika meratapi mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah bersabda, Sayyidi Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menjadi penghulu kepada orang yang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di dalam peperangan ini juga Mus'ab bin Umair yang merupakan duta yang pertama dalam Islam, orang yang diperintahkan oleh Rasulullah membawa bendera Islam, apabila Mus'ab bin Umair melihat Quraisy sedang menumpu serangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Mus'ab bin Umair sengaja memanggil Quraisy dan membawa lari bendera Islam. Lalu Quraisy pun mengejar Mus'ab bin Umair, lalu dipotong tangan kanannya. Apabila tangannya terputus, Mus'ab bin Umair menyambar bendera Islam dengan tangan kiri, berperang sehingga akhirnya tangan kirinya dipotong. Lalu dia sambar bendera Islam dengan dadanya sehinggalah dia dibelah dua. Apabila Quraisy membunuh Mus'ab bin Umair, berkebetulan Mus'ab bin Umair memegang bendera Islam. Berkebetulan muka Mus'ab bin Umair adalah mirip dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima orang di atas muka bumi ini yang mukanya paling mirip muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Hussein, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abu Sufyan bin Al-Haris, iaitulah pok saudara Nabi. Yang keempat Mus'ab bin Umair, yang itulah duta yang pertama dalam Islam. Yang kelima iaitulah atuk kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila Quraisy membunuh Mus'ab bin Umair, dia pun laung. Dia kata, aku dah bunuh Muhammad, aku dah bunuh Muhammad, aku dah bunuh Muhammad. Apabila Nabi Muhammad terbunuh, apabila mereka mendengar seruan daripada Quraisy mengatakan Muhammad sudah dibunuh, maka orang Quraisy pun mengendurkan serangan sebab mereka datang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesan yang sama berlaku kepada orang Islam apabila mendengar Rasulullah terbunuh, maka orang Islam telah pun lemah daripada berperang. Sayyidina Umar nampak Rasulullah masih hidup. Sayyidina Umar nak laung, nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa Rasulullah masih hidup. Tetapi Rasulullah bagi isyarat, shh, jangan. Sehinggalah betul-betul peperangan telah pun berhenti. Apabila Abu Sufyan mengambil keputusan untuk balik, Abu Sufyan laung, Ya bin Khattab, wahai Umar bin Al-Khattab, demi Allah aku nak tanya, apakah benar Muhammad sudah mati? Umar kata, demi Allah dia masih hidup.
Dia dengar apa yang kamu kata. Marah Abu Sufyan. Sesungguhnya kamu lebih benar, lebih jujur daripada Quraisy yang mengatakan dia telah membunuh Muhammad. Lalu Abu Sufyan pun kata, Al-Harbu Sijal. Peperangan ini silih berganti. Sekali kamu menang di dalam peperangan Badar, sekali kami menang di dalam peperangan Uhud ini. Sama sahaja. Sekali kamu menang, sekali kami menang. Lalu Rasulullah kata, Ya Umar, jawab, tidak sama. Lalu Umar pun laung, Ya Aba Sufyan, tidak sama. Qatlana fil jannah, qatlakum finnar. Orang yang mati di kalangan kami masuk syurga, dan orang yang mati di kalangan kamu masuk neraka. Abu Sufyan pun balik dalam keadaan sedih. Mereka tidak berjaya menakluki kota Madinah. Mereka tidak berjaya membunuh Nabi Muhammad. Mereka tidak berjaya merampas harta rampasan perang. Sebaik sahaja selesai peperangan, Rasulullah membuat pemeriksaan kepada tentera-tenteranya yang syahid. Di antara yang mati syahid ialah Mus'ab bin Umair. Di antara yang mati syahid ialah Hanzalah yang digelar sebagai Wasilul Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Semua mayat berlumuran dengan darah dan debu-debu, tetapi mayat Hanzalah basah kuyup. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mayat Hanzalah basah kuyup. Rasulullah kata, pergi tanya kepada keluarganya, pergi tanya kepada isterinya. Isterinya pun bagi tahu, rupa-rupanya semalam adalah malam pertama sebelum sempat mandi wajib. Hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Terus tinggal isteri pergi berperang. Hebat tak sahabat? Hari ni kahwin, malam-malam pertama panggil pergi berperang, tinggal isteri. Kita baru kahwin seminggu, member telefon tanya file kat mana. Kacau orang tengah berbulan madu. Bukan ajak berperang, boom. Nak tanya file je kat mana. Dah marah dah, mengamuk marah-marah. Sehingga akhirnya Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Di antara yang terbunuh ialah Abdullah bin Jahsh, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik beradik kepada Zainab bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh. Di antara yang terbunuh ialah ketua pemanah Abdullah bin Jubair. Semua mayat-mayat ini dahulunya dikebumikan di kaki Bukit Uhud, di dalam kebun tamar. Selepas 10 tahun selepas Rasulullah wafat, berlaku perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijrah, bermakna 7 tahun. Saidina Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah, 9 tahun setengah, kemudian disambung oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Di zaman pemerintahan Saidina Umar berlaku banjir besar yang menyebabkan air turun dengan lajunya daripada Bukit Uhud, menyebabkan hakisan. Apabila berlaku hakisan, maka mayat-mayat ini timbul. Yang pelik bin ajaibnya, mayat ini masih berdarah, masih lagi utuh seperti baru ditanam. Dan boleh kenal mayat siapa, mayat siapa. Lalu Saidina Umar mengarahkan supaya mayat-mayat ini dikubumikan di medan pertempuran. Sebab itu kalau kita pergi ke Bukit Uhud sekarang, ada satu kubur yang pertama dikubumikan 3 orang. Yang pertama
Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jahsh, dan satu lagi kubu besar dikebumikan 67 orang. Jadi apabila kita pergi sahaja menziarahi syuhada Uhud, kita disunatkan bagi salam. Assalamualaika ya Hamzatu ammu Rasulillah. Assalamualaika ya Asadallah wa Asada Rasulik. Assalamualaika ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaika ya Abdullah ibn Jahshin. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Rasulullah bersabda, sesiapa yang mendoakan kebaikan kepada syuhada Uhud, bermakna kebaikan itu akan kembali kepadanya. Peristiwa ini membenarkan firman Allah Ta'ala, la tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan perang itu, sebenarnya mereka tidak mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada apa yang berlaku, ada orang bertanya, Ustaz, perang Uhud ini menang ataupun kalah? Ustaz tanya, perang Uhud ini menang ataupun kalah? Ulama sebelah kanan, menang ke kalah? Ulama sebelah kiri, kalah. Ulama yang pertama kata orang Islam kalah dalam perang Uhud. Ulama kedua, berkecuali. Okey, siapa yang kata tentera Islam menang di dalam perang Uhud, jawapannya betul. Siapa yang kata tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud pun betul. Sebab pusingan pertama tentera Islam menang di dalam peperangan Uhud ini menyebabkan Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan mengambil keputusan untuk balik. Pusingan kedua, tentera Islam kalah di dalam peperangan Uhud ini apabila 70 tentera Islam terbunuh mati syahid di dalam peperangan Uhud. Tetapi setelah Rasulullah balik ke Madinah, Rasulullah berfikir nanti di tengah jalan Abu Sufyan dan Quraisy memikirkan dia tak dapat apa-apa daripada peperangan Uhud. Dia tidak berjaya menakluki Madinah. Dia tidak berjaya membunuh Muhammad. Dia tidak berjaya merampas harta rampasan perang. Nanti Abu Sufyan akan memimpin pasukan tentera Quraisy untuk menyerang Madinah. Lalu Rasulullah mengumpulkan seluruh tentera Islam yang terlibat di dalam peperangan Uhud sahaja berkumpul untuk kejar tentera Quraisy. Pada ketika itu datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq dan 300 orang yang lari. Ya Rasulullah, kami nak ikut, kami nak ikut. Kalau kami tahu nak berlaku begini kepada kamu ya Rasulullah, kami tak akan tinggalkan kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata, lah, hanya yang terlibat di dalam peperangan Uhud semalam sahaja yang boleh ikut. Jadi yang mana luka-luka, yang berada dalam keadaan kecederaan, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar tentera Quraisy. Sampai di tengah jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Nabi Muhammad bertemu dengan suatu rombongan yang datang daripada Mekah nak menuju ke Madinah
nak masuk Islam. Di situ juga Rasulullah islamkan dia. Lalu dia pun bertanya, apakah yang engkau mahu ya Rasulullah? Yang mahu aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu pecahkan Soh Quraisy. Lalu dia pun pergi cepat-cepat ke depan, bekerja, mengejar di mana, mencari di mana kedudukan Abu Sufyan. Lalu dia pun pergi jumpa Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, kamu nak pergi ke mana? Abu Sufyan kata, aku nak pergi ke Madinah, nak pergi serang Madinah. Jangan, aku baru saja bertemu dengan tentera Muhammad yang aku tidak pernah melihat semangat yang berkobar-kobar dan jumlah yang begitu ramai yang sedang mengejar kamu, ya Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, ya ke? 700 semalam pun dah tak terlawan, sekarang lagi ramai, sekarang bersemangat, sekarang dengan semangat berkobar-kobar. Lalu Abu Sufyan kata, inni sa'irun ila Makkah, aku balik ke Mekah, siapa nak ikut? Semua sekali ikut Abu Sufyan. Jadi berdasarkan kepada keputusan pusingan ketiga besoknya, Abu Sufyan lari daripada dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam. Maka sejarah mengatakan bahawa tentera Islam menang di dalam peperangan Uhud. Pengajaran yang pertama, di dalam soft Islam adanya orang munafik. Bahkan jumlah mereka bukan sedikit. Apabila berlaku peperangan yang memerlukan pengorbanan kepada harta benda, jiwa raga dan nyawa, daripada ketika itu terserlahlah siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang mempunyai sifat munafik di dalam dirinya. Yang kedua, kemenangan di dalam peperangan di dalam Islam tidak terletak kepada jumlah pasukan tentera yang ramai. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Berapa banyak pasukan tentera Islam yang kecil mengalahkan pasukan tentera yang lebih besar. Yang ketiga, taat kepada Rasulullah adalah segala-galanya. Apabila kita melanggar perintah Rasulullah, akibat yang akan ditanggung oleh kita adalah terlalu besar. Apabila 40 orang tentera pemana engkar kepada perintah Rasulullah, maka tentera Islam terpaksa membayar 70 tentera Islam mati syahid di dalam peperangan Uhud, termasuklah pok saudara Nabi, iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberi kemenangan kepada agamanya, kepada Islam, kepada pasukan tentera Islam, sama ada cepat ataupun kalah. Allah kata, imman nasru wa imma syahada, sama ada kamu diberi kemenangan semasa hayat di dunia ini, wa imma syahada, ataupun kamu diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya dikira menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ayat yang kita tafsirkan pada pagi ini, kebanyakannya menceritakan tentang kisah peperangan Uhud yang penuh pengajaran dan pengiktibaran bagi kita semua pada pagi ini. Insya-Allah cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam. Berpagi-pagi kami berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, kami berada pada kalimah al-ikhlas, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga berada di atas landasan agama,
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan kami juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk di kalangan orang-orang yang syirik kepadanya. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami yang hadir pada pagi ini berada dalam keadaan berdosa, melainkan engkau cucuri rahmatmu, engkau ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, wala maridun illa syafaita. Janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan berpenyakit, melainkan engkau cucuri rahmatmu, engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami oleh kami. Ya Allah, penyakit kencing manis, ya Allah, penyakit darah tinggi, ya Allah, penyakit gout, ya Allah, penyakit sendi, ya Allah, penyakit barah, ya Allah, penyakit kulit, ya Allah, penyakit mata kelabu, ya Allah, atau apa sahaja penyakit yang kami sedari ataupun kami tidak menyedarinya, kami doakan kepadamu dengan berkat bismillah syifa, bismillah syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman kasira birahmatika ya arhamar rahimin. Kami doakan kepadamu ya Allah dengan berkat ayat syifa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan keluh kesah, melainkan engkau kurniakan ketenangan kepada kami ya Allah, dan janganlah engkau biarkan kami ini berada dalam keadaan menanggung bebanan hutang, melainkan engkau murahkan rezeki kami untuk kami selesaikan segala hutang-hutang kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul